Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua warga maya yang dikasihi sekalian. Hari ini berjumpa lagi dengan Cikgu Nora dalam siri ulang kaji sejarah berfokus SPM Petaling Utama. Saya Nur Arbaya Ismail atau Cikgu Nora dari SMK Damansara Jaya akan membuat perkongsian dengan anak-anak semua bagi persediaan menghadapi peperiksaan SPM tidak lama lagi. Untuk makluman semua, program USB pertama ini merupakan usaha sama antara jurulatih utama daerah mata pelajaran sejarah dan unit sains sosial sektor pembelajaran PPD Petaling Utama yang diterajui oleh Puan Norin binti Zakaria selaku Timbalan PPD Sektor Pembelajaran. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan pada pengetua saya iaitu Encik Ahmad Izzat Ismail, SMK Damansara Jaya kerana memberi keizinan untuk melibatkan diri dalam program yang sangat bermanfaat ini. Baiklah, pelajar sekalian, tanpa membuang masa, mari kita kongsikan sesi perkongsian ini hari ini bersama saya, Cikgu Nora. Okay, bab yang akan saya fokuskan hari ini adalah bab kedua iaitu nasionalisme di Barat, Asia, Asia Tenggara dan di Tanah Melayu. Okay, untuk pengetahuan pelajar semua, bab ini adalah bab wajib dibaca ya. Sebab dalam bahagian ini subtopiknya adalah banyak ya, ada empat bahagian ya, iaitu nasionalisme di Barat, Asia, Asia Tenggara dan di Tanah Melayu ya. Okay, kalau kita kaji kepada SPM-SPM silibus KSSM yang lepas daripada SPM 2001 sehingga 2020, bab ini merupakan bab kegemaran Lembaga Peperiksaan Malaysia ya. So pernah ada kalau kita lihat SPM 2012, SPM 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020 ya, boleh katakan setiap tahun pasti ada soalan dari bab 2 ini ya. Walaupun itu adalah silibus yang lama tapi masih relevan untuk kita kaji ya, sebab ini adalah bab kesukaan Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okey, jawapan pelajar, kalau jawapan pelajar boleh melihat kepada slide yang cikgu tunjukkan, mestilah berbincang mengenai dua elemen ya, sekurang-kurangnya dua elemen iaitu soal politik, ekonomi ataupun sosial ya. Jadi untuk kebat yang 8 markah, pelajar mestilah menguasai sekurang-kurangnya dua elemen ya. Okey, dalam menjawab biasanya ada beberapa kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar ya. Contohnya pelajar gagal menjawab huraian ya, dia tak beri huraian. Jadi kalau markah 6 markah, pelajar hanya beri 3 fakta, 3 bahagi 2 hanya dapat 1.5 markah. Ya, ada juga yang menggunakan hashtag ya, dah biasa buat Instagram hashtag-hashtag ya. Jadi ada star dan sebagainya pada jawapan menyebabkan jawapan dibahagi juga dengan 2 markah ya. Ayat tidak menggunakan kepala soalan ya, dia tak menyalin sedikit kepala soalan untuk menjawab soalan. Ada juga pelajar yang mengumpulkan jawapan yang mengelirukan dan tidak memberi makna dalam jawapan, salah konsep ya, contohnya Persekutuan Tanah Melayu 1948 tapi dia menulis tentang Malaysia ya. Dan soalan pendapat pelajar tidak memasukkan inference. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi dalam bab 2 ni, sebelum ini pelajar mestilah mengkaji peta terlebih dahulu. So bila kita menyebut tentang nasionalisme Barat, pertama pelajar mesti tahu di manakah Britain ya. Kalau tengok peta tak tahu ya, minat bola sepak tapi Britain pun tak tahu kat mana. Jadi kena tahu Britain yang pertama. Yang kedua, Perancis ya, di manakah Perancis ya? Okey, di manakah Perancis? Yang ketiga, pelajar mestilah tahu di mana Amerika Syarikat ya, di manakah Amerika Syarikat ya? Okey, seterusnya kita lihat pada contoh soalan berikut ya. Di sini cikgu bagi gambar. Okay, gambar ni adalah gambar biasa yang kita biasa kita lihat di dalam buku teks ya. Tokoh X dan Y merupakan tokoh penting dalam perkembangan idea nasionalisme di Barat. Namakan tokoh tersebut ya. Jadi gambar X itu adalah John Locke ya, sementara gambar Y itu adalah John Jacques Rousseau ya. Itu adalah nasionalisme di mana tu? Di Perancis ya. Okey. Jelaskan soalan B pula, jelaskan salah satu daripada peristiwa yang dinyatakan dalam jawapan A. Maksudnya di sini, pelajar boleh mengulas tentang John Locke ataupun mengulas tentang John Jacques Rousseau
Ya, di sini cikgu berikan jawapan berkaitan dengan John, ya, John Jacques Rousseau, ya. Iaitu John menulis tentang the social contract, ya. Sebab kalau kita kaji di Perancis, raja ini terlalu berkuasa mutlak, ya, dan tidak menjaga langsung hak rakyatnya, menyebabkan rakyatnya terpaksa bangkit untuk menentang golongan raja dan pembesar, ya, yang kita tahu di akhir revolusi di mana Raja Louis ke-13 telah digulingkan oleh rakyatnya sendiri, ya. Jadi berakhirlah kuasa raja di Perancis. Okey, soalan seterusnya, okey, adakah wajar tindakan Raja James II yang lari ke Perancis apabila revolusi dilancarkan oleh rakyat England? Ya, jelaskan, ya. Okey, kalau pelajar mengkaji juga tentang revolusi di di England, ya, di Britain, Raja James ni didesak oleh rakyatnya dan terpaksa melarikan diri ke Perancis, ya. Jadi sebagai rakyat adalah kita menjawab soalan ini adalah wajar, ya. Tidak mungkinlah kita kata tidak wajar kerana kita menyokong tindakan Raja James yang mempunyai kuasa mutlak. Kerana pada hakikatnya rakyat mestilah diberi kebebasan bersuara atau mengemukakan pendapat mereka di parlimen, ya. Okey, seterusnya kita akan lihat soalan yang berikutnya, ya. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada perkembangan nasionalisme di barat? Apakah iktibar yang kita boleh kaji daripada nasionalisme yang berlaku di barat, ya? Kalau kita lihat di barat ini ada tiga peristiwa pentinglah, ya. Satu adalah revolusi di Britain, ya. Dua adalah revolusi di Amerika Syarikat, dan yang ketiga adalah revolusi di Perancis, ya. Ada tiga peristiwa ini. So apakah iktibar, ya, apakah teladan yang kita boleh pelajari? So iktibar yang sama antara ketiga-tiga revolusi ini adalah individu patut mendapat hak sebagai rakyat. So sebagai rakyat, kita berhak untuk mengemukakan cadangan kita atau mendapat hak yang selayaknya, ya. Jadi raja, ya, di ketiga-tiga revolusi ini tak sepatutnya berkuasa mutlak. Okay, untuk soalan berikutnya, okay, kita akan lihat juga tentang revolusi di barat, ya. Yang pertama, pelajar boleh lihat di yang tertera di skrin, ya. Berikan definisi ringkas mengenai karya John Locke, ya, sebab tadi cikgu dah bincangkan tentang karya John Jacques, ya, di Perancis. Okay, huraikan bagaimana nilai yang boleh dikaitkan dengan perjuangan John Locke. Tiga, jika anda adalah rakyat England ketika itu, adakah anda akan menyokong Bill of Rights? Dan seterusnya, bandingkan sebab-sebab revolusi di atas, ya, iaitu membandingkan antara revolusi keagungan di Britain, revolusi Amerika dan revolusi di Perancis. Okey, kita pergi pada jawapan soalan pertama, ya. Berikan definisi ringkas mengenai karya John Locke. So, mesti terangkanlah apa yang ditulis oleh John Locke, ya. John Locke ini adalah penulis kepada Bill of Rights, di mana beliau memperpolakan prinsip raja berperlembagaan. Apakah maksud raja berperlembagaan? Raja berkuasa tetapi disokong oleh parlimen, ya. Jadi Bill of Rights ini menghalang hak raja berkuasa mutlak. Ya, jadi undang-undang kita boleh huraikan di mana undang-undang patut digubal bagi memenuhi hak asasi rakyat. Okey, seterusnya yang kedua, apakah nilai yang boleh dikaitkan dengan perjuangan John Locke ini, ya? Nilainya adalah berani, ya. Sebagai rakyat biasa, dia berani untuk menentang Raja James II bagi menuntut hak mereka di parlimen, ya. Okay, soalan ketiga, jika anda adalah rakyat England ketika itu, ya, adakah anda akan menyokong Bill of Rights? Jadi anda patut meletakkan diri anda sebagai posisi rakyat. Jadi sebagai rakyat England, kita patutlah menyokong hak untuk bersuara. Jadi tidak logiklah kalau kita tidak menyokong hak untuk rakyat untuk bersuara, ya. Jadi hak Bill of Rights ini menolak kuasa mutlak raja, ya. Jadi sepatutnya kita huraikan di sini bahawa kerajaan, iaitu raja, tidak boleh mempunyai kuasa mutlak dan mestilah mengambil kira pendapat rakyat, ya, dalam memenuhi hak asasi manusia, ya. Okey, soalan keempat, bandingkan, ya, sebab-sebab revolusi di atas. Maksudnya kita mesti mempunyai perbandingan antara revolusi keagungan iaitu Britain, revolusi Amerika dan revolusi Perancis, ya. Jadi persamaan yang ketara sini adalah ketiga-tiga revolusi ini mengutamakan hak rakyat, ya, di mana parlimen mewakili hak rakyat dan rakyat
Ya, kalau awak boleh lihat dalam huraian cikgu beri di sini, rakyat mestilah diberi peluang yang seadilnya dalam kehidupan. Ya. Jadi mesti bincanglah dalam huraian kita apa yang berlaku di Britain. Contohnya Raja James membelakangkan parlimen semasa membuat undang-undang. Sementara di Perancis, ya, golongan pemikir menjalankan pemerintahan autokratik, ya, tanpa mempedulikan rakyat yang miskin pada ketika itu. Ya, sementara di Amerika Syarikat pula, penjajah British mengabaikan hak rakyat tanpa meletakkan perwakilan di parlimen. Okay, seterusnya kita lihat satu soalan kebat yang berkaitan dengan nasionalisme di Asia Tenggara. Ya. Soalan yang berbunyi, nasionalisme yang berlaku di serantau. Jadi murid mestilah mengambil berat perkataan serantau. Ya. Serantau ni bermaksud Asia Tenggara. Sementara antarabangsa bermaksud negara-negara yang berada di luar daripada Asia Tenggara, ya, memberi kesan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Adakah anda bersetuju bahawa nasionalisme dari luar dan serantau mempengaruhi perkembangan nasionalisme di negara kita? So, beri pendapat anda. So, bila awak nampak saja perkataan beri pendapat anda, bermakna soalan ini adalah soalan kebat. Jadi perkara yang awak mesti ulas dalam soalan ini adalah empat perkara, ya. Menyatakan persetujuan atau tidak terhadap pernyataan. Sama ada awak setuju bahawa nasionalisme di Asia Tenggara atau serantau dan antarabangsa memberi impak yang besar kepada nasionalisme di Tanah Melayu. Yang kedua, mengaitkan fakta dan huraian. Mesti ada fakta dan huraian, ya. Kalau tidak, maka awak kena bahagi dua. Tiga, mengaitkan fakta dan huraian berkaitan dengan nasionalisme antarabangsa. Dan yang keempat, membuat inferen. Di keempat-empat ni ada perkara, semua perkara ni ada dalam jawapan awak. Senang-senang awak akan mendapat 8 per 8 markah. Okey. Di sini cikgu beri contoh bagaimana menjawab, ya. Kalau awak boleh lihat di sini, berikut adalah contoh bagaimana kita menjawab soalan tadi, ya. Pertama, cikgu nyatakan di sini bahawa saya bersetuju dengan pendapat di atas. Maksudnya kita setuju dengan pernyataan bahawa serantau dan nasionalisme antarabangsa memberi impak kepada Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kita huraikanlah, ya, kita beri contoh bagaimana kebangkitan pan-Islamisme, kalau boleh lihat di situ, ya, di Empire Uthmaniyah ini memberi impak kepada bagaimana menyedarkan umat Islam di Persekutuan Tanah Melayu tentang ancaman luar, ya. Kemudian kita beri juga huraian bahawa gerakan Islah di Mesir juga, ya, memberi menggesa umat Islam membuat pembaharuan progresif. Dan bagaimana pengaruh daripada Timur Tengah ini memberi impak kepada Asia Tenggara termasuklah Tanah Melayu. Lepas itu barulah kita beri isi yang kedua, iaitu perjuangan yang berkaitan dengan serantau, ya. Jadi sini cikgu sebut perjuangan Jose Rizal di Filipina, ya. Bagaimana perjuangan Jose Rizal menentang penjajah ini memberi impak juga kepada gerakan nasionalisme di negara ini. Okay. Dan terakhir itu kita berilah rumusan atau inferen, ya. Jadi sini cikgu sebut bahawa nasionalisme dari luar dan serantau memberi impak besar kepada nasionalisme di negara kita. Kerana perkembangan di luar itu seolah-olah mempercepatkan api nasionalisme yang sudah berada dalam negara setelah tamatnya Perang Dunia Kedua. Sudah ada nasionalisme di negara ini. Tetapi pergerakan dari luar itu memanaskan lagi nasionalisme yang sudah berada di sini, ya. Dan yang terakhir, ini adalah contoh kedua bagaimana cikgu menggunakan isi yang sama untuk menjawab soalan yang tadi itu, ya. Tapi dengan sedikit contoh yang berbeza. Ya, contohnya cikgu kata saya bersetuju dengan pendapat di atas. So, satu markah di sini, ya. Kemudian nasionalisme, kita buat statement atau pernyataan nasionalisme dari luar dan serantau mempengaruhi perkembangan nasionalisme di negara kita. Kemudian kita bincang tentang pengaruh kebangkitan pan-Islamisme dari Empire Uthmaniyah. Kemudian bagaimana imperialisme tadi itu menyebabkan kita bersatu bagi menentang ancaman luar, ya. Contohnya, impak daripada Empire Uthmaniyah adalah perjuangan terjanggut bagi menentang British. Kemudian kita bincang pula dengan nasionalisme di Asia Tenggara, iaitu perjuangan Jose Rizal, ya. Dan perlulah masuk inferen, ya, selepas daripada huraian. Okay. So, tamatlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi di sesi yang lain.